panas ini. Bang. Bisa melakukan penyelidikan dengan baik, dengan cepat. Mudah-mudahan cepat terungkap. Jadi jangan apa Bu ya, mohon kerjasamanya. Paling baik sama kami sepupu sekali lah. Enggak ada musuh enggak apa Bu ya. Enggak pernah. Siapanya? Bro. Sekitar jam berapa tadi jam 10 jam 10 ya setengah 11 lah. Abang memang mencari itu terus mencari. Kenapa dicari Bang? Karena enggak pulang-pulang ya. Enggak pulang. Siang dia biasa jam 6 udah di rumah. Jadi Abang yang menemu ini ngelihat Bapak saya. Bapak. Biasa jam berapa dia pulang ke rumah? Jam 6 udah di rumah. Biasa jam 6 udah pulang. Sampai. Abang ikut mencari juga Bang? Ikut. Cuman enggak di sini tadi nyari yang ke pajak sana. Sampai ke pajak yang menemukan sini Bapak. Jadi yang hilang apa aja tadi? Kereta sama uang lah. Barang-barangnya. Nyawa. Semasa hidup gimana nih? Baik, bagus. Sama warga pun bagus, sama keluarga pun bagus. Ini dia jualan atau gimana? Jualan ke desa sampah. Kedai sampah. Jadi memang tiap hari dia apa? Lewat sini. Belanja? Iya. Belanja ke Binjai. Pajak. Pajak Binjai. Jadi ini berapa anaknya? 8. 8 anaknya. Jadi tadi kakak pertama kali dapat info jam berapa? Saya jam-jam 10 gitu. Jam 10 ya. Jadi kok enggak balik-balik gitu ya? Iya. Dari anaknya juga kabarnya. Jam 9 tadi dari Mang Yamin. Oh, Mang Yamin yang jumpa di sini. Enggak lah kalau oh, jadi tadi infonya itu ini memang ada dendam atau nggak apa ada sih. Ini dibegal gitu. Di apa ini dibegal gitu. Iya dibegal. Apa aja Kak yang hilang tadi? Kereta, dompet. Semua suratnya juga, STNK, dompet, uang, belanjaan.
nama. Pak Ejen, Pak ya. Biar petugas yang kerja, Pak. Biar cepat. Kasihan yang mobil makan. Terus. Bantu naik. Pala dulu, pala. Pala sini. Yang atas. Terus. Bantu. Ada berjalan.